Belum hilang kesedihan pemergian ibu pada 13 Ogos lalu, dua beradik sekelip mata menjadi piatu selepas ayah pula dijemput ilahi akibat COVID-19 pada 2 Oktober lepas. Kehilangan tempat bergantung pada usia meningkat remaja bukan sesuatu yang mudah. Namun Nur Amanina Hazwani Romli, 15 tahun, dan adiknya Nur Amira Natasha Romli, 13 tahun, redha dengan takdir yang menimpa mereka. Anak sulung kepada pasangan Alairham Nurmala Maddesa dan Romli Saad, Nur Amanina Hazwani, 15 tahun, berkata segalanya berlaku dengan pantas, malah tiada sebarang petanda memandangkan kedua-dua ibu bapanya sihat sebelum ini. Arwah ibunya tidak pernah menceritakan derita kanser yang dialaminya sehinggalah bapanya menghantar ibunya ke Hospital Yan untuk pemeriksaan. Lepas di Hospital Yan, mak pernah bawa ke Hospital Sengatan ni untuk dapat rawatan yang lebih ni, yang lebih elok. Dan lepas itu tengok-tengok mak tak sedar dia lain, duduk esok-esok tu apa ni, apa doktor maklum kata mak dah tak ada. Selepas pemergian ibu, dua beradik ini meneruskan kehidupan bersama bapa yang sebelum ini bekerja sebagai nelayan. Bagai sudah jatuh ditimpa tangga, satu-satunya tempat dua beradik ini bergantung menghembuskan nafas terakhir selepas positif COVID-19. Enggan menyusahkan saudara yang lain, Amanina dan adiknya Nur Amira akur untuk menghuni di rumah anak yatim perempuan Jariah Kasih di Perdana Haid. Walaupun berat mengatur langkah meninggalkan rumah yang menyimpan pelbagai memori suka duka bersama arwah ibu dan bapa, dua beradik ini terpaksa keluar demi masa depan mereka. Masakkan mak-mak, apa, ni kan selalu rapat dengan mak kan. Rasa macam hilanglah mak tu, ayah kan. Bila tak ada apa ni macam rasa kosong lah, lagi tu kan. Yang tak boleh lupa tu, apa, kisah pilu dua beradik ini sebelum ini mendapat perhatian Murtada Dakwah Center dan keputusan yang terbaik adalah menempatkan mereka di rumah anak yatim. InsyaAllah dua beradik ini akan kita pindahkan ke sekolah menengah kebangsaan Bandar Sungai Tani sebab dekat dengan kawasan kita ni, dan kita akan hantar dan ambil mereka ke sekolah lah. Kepada sesiapa yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Pertubuhan Jariah Kasih seperti tertera atau hubungi Natibah Abu di nombor 019-475-6373.